بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل المدافع من لساني يقرأ قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مفتولا برحمتك يا ارحم الراحمين. Yang dihormati Tuan Fungsi Majlis, Saudara Muhammad Irfan di Muhammad Salmi. Yang berbahagia, kemarin Fungsi Sponsor, Ustaz Muhammad Sofi bin Muda. Situ Seragun Sponsor, bersama Iversi bin Salman. Hari Sponsor, Ustaz Musa bin Kifli. Hari Jatuh Kasih Pusat, Sponsor. Seterusnya Berusaha, Saudara Pengara. Hari Kesenian Kebudayaan, Isma. Bagi tahun 2009, Saudara Amin bin Abdul Rahman. Barisan Ahli Jatuh Kasih Perasana Hari Kesenian Kebudayaan Isma Mesir bagi tahun 2009. Seterusnya hadirin yang hadir pada pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita merapat setinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang maha penyayang dan pengasih, yang telah mengizinkan kita semua berhimpun dalam Dewan yang mulia ini untuk mendekatkan diri kepadanya dengan seni hiburan berlandaskan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi, panglima para pejuang. Berkat usaha dan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan Islam sampai kepada kita pada hari ini. Allahumma salli alaihi wasallim taslima. Hadirin yang dikasihi sekalian, membudaya warisan bangsa, memacu aspirasi umat merupakan tema kita pada hari ini. Islam Mesir memiliki satu kefahaman yang jelas tentang hubungan antara Islam dan seni budaya bangsa Melayu. Pandangan dan pendirian kita ini ingin kita kongsikan dengan semua rakan-rakan, mahasiswa dan juga persatuan-persatuan yang ada di bumi Mesir ini. Bukan untuk bersaing, tapi untuk membahagi tanggungjawab. Bahkan ini menunjukkan bahawa kita dengan jelas mengiktiraf segala usaha yang dilakukan oleh semua pihak tanpa mengira latar belakang dan juga aliran pemikiran mereka. Allah SWT telah mencipta umat manusia dengan kepelbagai ras dan bangsa, suku kaum dan bahasa juga berbeza-beza. Tujuan Allah SWT mencipta makhluknya sebegini sempurna dapat kita fahami daripada firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Maksudnya, wahai umat manusia, sebenarnya kami telah menciptakan kamu daripada kalangan lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku kaum supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa, yang lebih takwa dari antara kamu, bukan yang lebih keturunan, bukan yang lebih bangsanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mendalam hukumannya akan keadaan dan amalan kamu. Kita sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada rakyat Ajmer, iaitu kepelbagaian kaum, bangsa, bahasa dan adat budaya, seharusnya memahami ayat ini yang menuntut kita mengenali budaya warisan bangsa dan kaum-kaum yang ada di tanah air kita, bahkan melengkasi separuh negara yang terbatas. Itu kerana kita semua adalah umat yang satu, umat Nabi SAW yang berasal daripada ayat yang sama, iaitu Adam AS. Pandangan Isma tentang perjuangan Melayu. Pada hari ini terdengar seruan maupun laman yang menyatakan bahawa sikap patriotik ataupun kebangsaan adalah bertentangan dengan Islam dan syariat. Golongan ini seolah-olah mahu mengasingkan antara Islam dan adat budaya sesebuah masyarakat ataupun tamadun. Mereka menganggap tidak ada tempat di dalam rangkup-rangkup Islam untuk unsur-unsur budaya dan seni yang diwarisi sejak turun-temurun daripada nenek moyang kita. Kita berpandangan bahawa kebangsaan di sisi Isma adalah kebangsaan yang menyuburkan semangat cinta dan negara, menjaga warisan bangsa. Ini adalah satu fitrah dan diperintahkan oleh Islam itu sendiri. Seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Bilal bin Rabah pada suatu hari terkenangkan keindahan dan nostalgia bahagia di Mekah yang telah ditinggalkan untuk waktu yang sekian lama, dan terus bersyair dengan madah yang diterjemahkan, alangkah indahnya malam ini jika aku dapat bermalam di pinggir untuk anak sungai. Dikelilingku Az-Zakhir dan Jalil, nama anak sungai,
Dapatkah aku mengunjungi lagi pesisiran Madinah? Dapatkah aku melihat lagi Syam dan Kufah? Nama kawasan-kawasan yang mengimbau kenangan bila dilompat ketika di Mekah. Patriotik yang kita maksudkan adalah mengeratkan pertalian antara penduduk serantau dan membimbing diri agar menggunakan kekuatan yang ada untuk kebaikan bersama. Kita juga bersetuju dengan mereka dalam hal ini dan Islam memandangnya sebagai satu kewajipan yang pasti. Rasulullah SAW telah bersabda, "Wakunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kamu hamba-hamba Allah dalam keadaan kamu bersaudara. Nasionalis atau kebangsaan dalam Islam tidak ditegak. Bahkan kita dituntut berbangga dengan pencapaian bangsa kita, bangsa Melayu di negara Malaysia ini. Kita mendukung semangat kebangsaan sebagai mana yang dimaksudkan oleh mereka yang membangga dengan prinsip ini ialah generasi mendatang seharusnya mengikut generasi yang terdahulu di sudut kemuncak ketinggiannya, kebesarannya, pintar dan mempunyai kerendahan yang tinggi. Orang-orang yang terdahulu mestilah menjadi contoh yang baik bagi generasi yang mendatang. Kebesaran nenek moyang adalah sesuatu yang dibangunkan oleh anak cucu dan mereka mendapat semangat dan roh didorongi oleh hubungan keturunan. Maka ini adalah satu tujuan yang baik yang kita galakkan dan kita terima. Adakah di sana satu bekalan bagi kita untuk membangunkan kembali kehendak generasi kini selain meniupkan keagungan generasi silam? Tidak ada. Kita semua adalah anak-anak cucu ataupun keturunan pahlawan terbilang tanah air. Sebagai contoh, Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan seorang sultan yang terkenal dan merupakan Sultan Melaka yang ketujuh sanggup menyamar sebagai rakyat malihan demi memastikan keamanan terjamin. Kita juga merupakan warisan kepahlawanan Haji Abdul Rahman Limpong dan Tok Janggut yang telah berjaya mendidik generasi untuk bangkit melawan kuasa luar yang hendak menjajah negara. Sekarang, saudara telah melihat bahawa Islam tidak menegak negeri atau penguasaan dengan kepentingan tinggi dan baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, sehubungan dengan ini saya ingin kongsikan di sini ucapan yang berbahagia Presiden Ismail Ustaz Abdullah bin Zaid Abdullah Zaid bin Abdul Rahman tentang isu perjuangan Islam dan kebangsaan Melayu dalam konteks perjuangannya di tanah air yang kita cintai negara Malaysia. Beliau berkata, Ismail berpendapat bahawa jika kita mahu mengembalikan kemegahan kita, kita harus menggabungkan antara Islam dan Melayu dalam perjuangan kita. Kita harus menjadi ummah yang mendukung perjuangan Islam. Kecemerlangan Islam harus dimanifestasikan dengan kecemerlangan orang Melayu. Perjuangan Islam ialah perjuangan memartabatkan Melayu dan perjuangan Melayu ialah untuk menjadi bangsa tonggak dalam pelaksanaan Islam di negara ini bahkan di rantau ini.